Anak-anak muda zaman sekarang belum mampu memilih dampak dari disrupsi dan hanya cenderung mengikuti alurnya saja. Tetapi di balik itu semua, banyak anak-anak yang dapat memilah dampak interkoneksi dari disrupsi itu sendiri. Eksistensi yang didapatkan oleh Dimas bukan hanya semata-mata untuk mencari kesenangan belaka, tetapi dia memikirkan untuk mencari kesenangan di masa yang akan datang. Sedangkan eksistensi yang didapatkan oleh Bagas, dia hanya ingin terlihat kekinian saja. Tujuan yang dicapai pun masih abstrak dan tidak jelas. Nah, jadi teman-teman, sekarang kita mempunyai dua pilihan. Kita memilih untuk menjadi penonton, atau kita yang menjadi pemain.